silakan. Oh, berhenti. PKH ini sebagian dipakai untuk mengembangkan usaha, betul? Betul. Usahanya apa? Saya jualan di warkop. Warkop jualan. Warkop? Iya, warung kopi. Singkat, warung kopi, Pak. Singkatan warkop, warkop apa toh. Saya tadi belum nangkep apa toh warkop, warkop. Warung kopi. Iya. Ya, warung kopinya di rumah? Enggak, Pak. Di warung? Nah, itu dia salahnya di bawah flyover. Di? Perapatan Cileungsi. Oh, di Perapatan Cileungsi lah. Buka-buka usaha seperti ini penting. Kan berapa sih kalau buka warung kopi modalnya? Tambahan modal berapa kira-kira modalnya? Ya paling modal 500. Nah, kan cukup tambah. Dari iya. Sini ambil untuk jualan gorengan, buka iya. Warung kopi. Ini hati-hati. Warung kopi sehari bisa untung berapa? Enggak banyak, Pak, paling 100. Enggak banyak, tanya-tanya enggak minta kok. Paling 100, Pak. Hah? Paling 100. 100 per hari, berarti sebulan 3 juta loh tambahan income, betul kan? Betul. Ini. Saya tanya, saya enggak minta kok. Bentar saya yang minta Bapak, nambahin modal. Nah. Oke, berarti Ibu buka warung kopi, sehari bisa ada keuntungan 100.000, bagus sekali, alhamdulillah, patut kita syukuri. Iya. Jualan itu bisa di rumah, bisa di tempat yang lain, bisa di pasar, bisa juga, ya kan, orang datang ke kita ngambil barang-barang kita, kenapa tidak? Kemarin ada yang di Kemayoran, misalnya gorengan, gua buat gorengan di rumah, terus saya tanya, jualnya di mana Bu? Di pasar, enggak? Terus? Ya di rumah lho, terus ada warung, enggak, lho terus, ya ada yang ngambili Pak, ya, kalau gorengannya enak yang ngambili juga ada. Banyak sebetulnya peluang-peluang seperti itu. Ya, ini bagus Bu Uretno tadi, bagus. Biasanya yang saya suruh maju ke sini saya beri sepeda. Sekarang beli dikasih mobil ya Pak? Apa? Tapi sekarang tidak boleh memberi sesuatu. Iya, benar. Karena mau pilpres, enggak boleh. Katanya memberi sepeda enggak boleh. Ya udah. Malah enggak kehilangan sepeda saya. Jadi ke siapa, Pak? Enggak boleh enggak sama KPU Bawaslu enggak boleh. Iya, benar, Pak. Jadi saya beri ini aja, saya beri foto. Nih, Bu. Sekali lagi, gunakan uang PKH, bantuan pangan non tunai ini betul-betul untuk kesejahteraan kita semuanya.